Siapapun pelakunya, dia sudah benar-benar keterlaluan karena sudah membuat Andin menanggung dosa yang begitu berat selama bertahun-tahun. Mama kok nangis? Kenapa, Ma? Gak apa-apa kok, sayang. Kamu sama Papa kok datang ke sini kok gak ngabarin Mama sih? Aku mau makan sama Mama di sini. Yaudah, kita makan di sini ya. Terus gimana bertanya sama Papa? Udah selesai? Seneng? Seneng. Mir, tolong ajak Rena cuci tangannya. Iya, Pak Bos. Ada apa? Kenapa? Habis nangis? Teman-teman udah tahu, Mas. Udah tahu kalau misalkan aku yang terkena kasus terpidana itu. Kamu yang suka mereka? Bukan aku, Mas. Tapi Daniel, salah satu personil dari band mereka, yang ngasih tahu. Tahu dari mana dia? Berita kematian Roy itu saya sudah tutup semua dari media. Hanya keluarga dan kerabat dekat yang tahu. Ya aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas mereka tuh kaget dan marah banget sama aku, Mas. Ketika mereka tahu dan mereka pikir aku yang ngebunuh Roy. Aku tuh udah coba, Mas, untuk jelasin ke mereka. Tapi malah mereka pergi, Mas. Gak ada satupun orang yang percaya sama aku. Kenapa jadi kayak gini ya? Jangan nangis lagi ya. Terima kasih ya, Mas. Karena kamu sudah percaya sama aku. Siapapun pelakunya, dia sudah benar-benar keterlaluan karena sudah membuat Andin menanggung dosa yang begitu berat selama bertahun-tahun. Dia hapus air matanya. Jangan sampai Rena lihat. Sorry telat, Mil. Akhirnya nongol juga lu orang. Kenapa? Muka lu kok kusut? Oh, gue tahu. Andin kan? Bener kan dia yang ngebunuh Roy? Gak nyangka gue, Nil. Lu tau dari mana, Nil? Adiknya Andin sendiri yang ngomong sama gue. Andin di penjara gara-gara udah bunuh Roy. Dari Coffee City nih.
Mereka nyuruh kita minggu depan manggung. Gimana? Udah, tolak aja. Roy itu sahabat kita. Apa perasaan Roy kalau dia tahu kita manggung di keluarga pembunuh? Gue setuju. Lebih baik kita manggung di tempat lain. Ya udah, gue kabarin deh. Papa. Hey, Ma. Kok gak bilang-bilang mau kesini? Ini, aku tadi habis masak. Terus aku bawain kamu makan buat makan siang. Pakai repot-repot, kan di sini juga ada makanan. Aku tinggal pesen aja di sini. Ya, tapi kan beda, Pa. Kalau di sini kan semuanya makanan siap saji. Kalau ini masakan yang aku masak. Kalau makanan siap saji terus-terusan pun juga kurang sehat. Oke. Permisi, Pak. Ya. Pak, maaf. Barusan saya sudah menghubungi Unicorn Bank. Hah? Terus? Justru itu, Pak. Tadi saya sudah kirim pesan ke mereka. Ada waktu gak untuk acara live musik minggu depan. Tapi salah satu dari mereka nelfon. Katanya minggu depan dan seterusnya mereka gak mau manggung lagi di sini. Alasannya apa? Mereka bilang nggak? Saya kurang paham, Pak. Nanti saya cari penggantinya ya, Pak, untuk acara live musik berikutnya. Iya, iya. Makasih ya. Permisi, Pak. Iya. Aneh, kenapa mereka tiba-tiba nggak mau manggung lagi di sini ya? Kemarin kayaknya mereka baik-baik aja, nggak ada masalah kok. Apa kamu sempat ada nyinggung perasaan mereka nggak? Atau honor mereka kurang di sini kali, Pak? Enggak, Ma. Kemarin waktu pamit semuanya baik-baik aja loh. Maksudnya enggak ada masalah apa-apa. Omongan papa juga biasa-biasa aja. Dan honor mereka juga sesuai apa yang mereka minta. Kenapa ya? Ya udah, kamu makan dulu ya. Selesai makan nanti kamu telepon mereka deh. Jadi biar semuanya lebih jelas. Ya, ya. Temennya Roy bilang Roy pernah jalan sama Elsa di Cabana Night. Kapan? Aku gak tahu sih, Mas, kapan. Tapi apa benar Daniel itu emang lihat Roy sama Elsa? Apa jangan-jangan ini punya Elsa? Seingat saya, Cabana Night itu tempat minum. Roy kesana kalau dia lagi stres banget. Karena saya ingat saya sehari sebelum kamu nikah sama Nino, Roy kesana karena saya ingin temenin. Dan memang saya sempat bilang sama Roy, kalau memang dia masih cinta sama kamu, perjuangin. Itu kamu masih bilang. Karena dia dengar kata-kata kamu, dan dia beneran datang, Mas. Dan dia hampir aja menghancurkan akad nikahku sama Mas Nino. Saya minta maaf, Andi. Karena perkataan saya jadi begitu, kan. Roy memang orangnya nekat soalnya. Dia gak pernah berpikir sebelum bertindak. Sangat introvert. Kadang saya pusing sama ulahnya dia. Tapi gimana pun saya juga sayang sama adik saya. Saya sangat sedih waktu dia meninggal. Papa, Mama, udah cuci tangan. Ya udah, habis ini kita makan ya. Papa udah pesenin makanan buat kamu. Sini, duduk sini, mancus. Ah, biar ditemani sama Ancus ya. Situ, Mir. Iya. Makasih.
Makan, Rena. Makan dulu. Oh, ini kayaknya pedes nih. Nih, Morena. Sama-sama, Mbak. Ayo, makan ya. Kita makan dulu. Selesai makan, kita nganter Rena. Terus kita sedikit lagi ya. Alhamdulillah, kamu sudah boleh pulang hari ini. Iya, Ma. Alhamdulillah ya. Tapi kamu janji loh sama Mama. Kamu nggak boleh lagi ngerjain tugas dari Pak Aldebaran yang bahaya-bahaya itu loh. Ngejar-ngejar orang. Pokoknya kamu tuh kalau kerja yang sewajarnya aja, Ren. Gak usah macem-macem. Mama cemas sama kamu. Ya, Ma. Insya Allah ya. Aku janji sama Mama, aku bakal jaga diri lagi lebih baik. Mama kan gak mau kamu kenapa-napa. Mama gak mau kamu sakit lagi. Iya, Ma. Mama ke toilet dulu ya. Ya udah. Gimana ya soal Sumarno? Apa udah beres masalahnya? Ah, mending saya tanyakan langsung ke Pak Al. Hati-hati, Nak. Halo, Ren. Ya, halo, Pak. Maaf, saya mau menanyakan tentang perkembangan Sumarno, Pak. Gimana, Pak? Apa dia sudah bersaksi di depan Bu Rosa? Iya, udah. Cuman ada kesalahpahaman sedikit lah. Karena Sumarno datang dengan anak buahnya Angga, kan? Terus Mama ngeliat CCTV. Saya kasih uang ke Sumarno, Mama ngira itu orang suruhan saya. Oh iya, kamu masih di rumah sakit kan? Gimana kondisi kamu? Alhamdulillah, makin membaik, Pak. Dan sebentar lagi saya mau pulang. Kalau gitu saya sekalian minta tolong ya. Kamu urus semua pembayaran berobat anaknya Sumarno. Baik, Pak. Terima kasih, Ren. Hati-hati di jalan kamu ya. Siapa? Terima kasih. Mumpung Alika masih dirawat di sini, nanti saya coba bicara sama Sumarno. Udah. Rena, mau apa lagi? Gak usah, Pak. Aku udah kenyang. Yaudah, kalau gitu pulang ya. Rena, Encis sama Mama tunggu di mobil. Papa bayar dulu. Oke? Okay? Oke, sayang. Berapa semuanya? 300 ribu, Pak. Uang pas ya, Pak. Makasih ya.